Saya mau minta tolong sama Mas Faris. Kenapa bisa? Dewi, saya kan udah pernah bilang sama kamu, apapun yang kamu butuhin, kamu tinggal bilang sama saya. Dan selama saya bisa bantu, saya pasti akan bantuin kamu. Emang kamu minta bantuan apa? Apa Mas Faris bisa anterin saya ke rumah Tari? Dan bantu saya untuk menjelaskan semua masalah ini. Saya nggak mungkin nganter Dewi untuk ketemu Tari. Kalau sampai Dewi udah jelasin semuanya ke Tari dan Tari percaya, pasti Tari akan kembali rujuk sama Raffi. Dan itu artinya, saya gagal untuk ngancurin Raffi. Kenapa Mas Faris diam? Gini deh, emang kamu pikir dengan kamu jelasin semuanya ke Butari, Butari akan percaya gitu aja sama kamu? Sedangkan suaminya sendiri aja udah menjelaskan ke dia, tapi Butari gak percaya. Tapi setidaknya, saya sudah berusaha untuk menyudahi kesalahpahaman ini. Tapi kalau menurut saya, Dewi, ini perspektif saya ya. Seharusnya Pak Raffi sendiri yang melakukan itu, bukan kamu. Tapi kalau kamu tetap memaksakan diri kamu, memaksakan kehendak kamu untuk menjelaskan semuanya ke Butari, Butari pasti akan berpikir ini semua itu karena perintahnya Pak Raffi. Tapi ini tulus dari hati saya. Iya, saya paham, saya ngerti. Saya ngerti, Dewi. Tapi mau bagaimanapun juga, yang kamu harus tahu, ini tuh masalah pribadi antara Butari dengan suaminya. Ini masalah pribadi mereka, Deo. Iya, Deo. Ini kalau saya boleh tahu, apa yang bakal kamu lakuin untuk menata hidup kamu sekarang setelah kematian kakak saya? Saya harus mencari pekerjaan, Mas, untuk melanjutkan hidup saya. Loh, bukannya almarhum kakak saya tuh udah ngasih warisan buat kamu, dan menurut saya itu udah lebih dari cukup untuk hidup kamu, bukan itu? Saya gak bisa menerima warisan itu. Jadi semua uang yang Pak Yuda berikan sama saya akan saya sumbangkan. Setidaknya itu bisa menjadi amalan Pak Yuda di dunia. Hati kamu luar biasa ya, Deo. Ini sebelum kakak saya meninggal, dia ngasih saya amanah. Dia minta saya supaya saya itu menjaga kamu, melindungi kamu dan juga anak-anak. Dan saya mau untuk menjalankan amanah itu. Terima kasih. Terima kasih untuk niat baiknya Mas Faris sama saya. Tapi biarkan saya menjalani kehidupan saya dengan cara saya sendiri, Mas. Ya, yeah. Oke? Okay. Saya terima keputusan kamu, saya hargai keputusan kamu. Tapi boleh nggak? Kalau selama kamu mencari pekerjaan, boleh nggak saya mengantar jemput kamu untuk ya sampai kamu dapat pekerjaan, boleh? Makasih.